Stok kalau sah benda besar nak lagi. Kembali bersama kita. Umpan lagi berbahaya ketika berbahaya kali ini ada di sana dibuang saja nampaknya 15 umpan dan tanda berbahaya ada 2-3 nampaknya di sana. Kembali lagi tertutup rapat oleh barisan pertahanan dari pengayuh itu. Prima muda Kaljaba menguasai bola. Ada 13 Kaljaba membantu serangan melawan sesak pun 2-3 pemain itu. Prima muda Kaljaba melakukan serangan bagus dan sama kembali salah pengertian Kaljaba. Aku Kaljaba melukul melawan 1-2-3. Agung kali ini lepas ada 2-3 pemain 2-9 nampaknya ada muncul masih muncul. Oh pelanggaran dan kita lihat ada 1-2-3-5-4 pemain di depan sana tentunya cukup seru pada suara ini. Iya pala Kaljaba ambil ancak-ancak dan kedua umpannya pun menilang Kaljaba yang dikisah 1-2-2 di sana lepas Kaljaba ambil 2-9 berada 1-2 masih ke pemain langsung menutup pergerakan pemain dengan perasaan saya kembalikan lagi. Oke kembali ke mana Prima Muda mencoba umpan ke Jogja saya juga ikut Kaljaba. Oh reset lagi Pak berbahaya. Coba dengan bola masih 13 mengelilingi lapang Ali di stop lagi. Tepuk lus tertampaknya di situ bola langsung saja dikeluarkan oleh pemain situ yang berdari Prima Muda di situ untuk main menguasai bola kembalikan lagi itu kuota pemain belakang berikan lagi langsung saja diserkan saya pemain tengah bayangkan yang bisa kedua tiga pemain tak ada kembali kebiasaan saya belum waktu yang tepatnya masih kerja sama ada lagi tampak merasukkan ke baru masih menguasai bola ada 8 di sana 8 kembali lagi dalam satu bukan merupakan pelanggaran nampaknya kali siapa yang saya kenal dia di hukum yang berjadi Prima Muda Kaljaba. Bukan ada penendang tidur tampaknya dari pemain-pemain itu Prima Muda tidur terbuat dulu. Iya langsung saja bola dimana dibiarkan saja lembaga saya langsung saja bola diturut ke tengah-tengah jalan yang terkait antara seorang yang hari ini Prima Muda sudah punya berhadapan dengan ini kondang jaya rock betul panjang dari situ. Ya, kali ini air tampaknya Wera yang hingga ke 9 nama. Ada beberapa langkah sudah penuh dia. Lagi tendang saja. Di blokir saja ngeblok dua tes. Masalah lagi saya. Apakah siapa tekan? Rupi nampaknya ada hampir antar-antar. Bebas saja ke depan. Bisa dia angkasa. Bisa resta ya. Angkasa jangan. Pelanggaran ia dilakukan oleh pemain-pemain daripada itu. Sebenarnya saya nampaknya ada 13 atau 12 nampaknya. Siapa yang akan melakukan tendangan pada sore hari ini untuk adik atau satu bisa saja. Agar tidak ada rekan di sana kembali namun kembali coba. Kita lihat terdapat panjang kelas. Masih 1-2-3 lepas dari depan. Prima Muda memakan serangan nampaknya. Prima Muda ada 12 Pak yang disebut lepas dari depan. Lepas dari depan. Berbahaya sekali 11 nampaknya. Bapak-bapak dapat menutup pergerakan 11 berbahaya. Ada 1-2-3 Allah dapat terkutuk. Ada akhir kali ini. Empat yang pun. Ada nampaknya. Udah dilakukan lagi. Hei ada gimana? Apa dari sini yang dari belakang lakukan lagi ayah bagus sekali Prima Muda lagi tersorot oleh yang begitu kencang mengarah ke bagian timur sehingga pemain-pemain Prima Muda itu pemain dari yaitu pemain saya belum bisa bangkit tampaknya kali ini Rudy Maisuara yang punya kawasan kasar tolak kembali turun itu mendekati yaitu menuju pemain yang masih tergeletak dari mana pengusahaan itu yang diseluruh itu Siti apa Anar ya, tampaknya masih berat. Ini stand
Ya, kita lihat masih 1-2-3-4 menit. Berbahaya lekat kali coba nama juga tarikan di sana kembali untuk menghalangi lagi bola. Kali coba Kurban Jaya masih ada kali ini nampaknya ya kembali lagi itu keluar lama 1-2-3 menit. Tidak dapat ditembak saja dengan mudah. Air dari
Gimpang lagi, gimpang lagi. Kali ini ya, pemimpin pertandingan memberikan yang besar kegunaan lagi yang kelima ya, Gimpang. Dan saya sama perintah. Kita nih, angkatakan. Iya, lagi masalah sebenarnya pertandingan pada suara ini pasti juga sudah berkepinggungan hanya untuk coba lagi oh iya dikeluarkan saja angkat Ardian kali ini pasti jadinya luas sekali pendek langsung sepak bola lagi-lagi mengeluarkan diri dari garis samping arah hanya satu angka saja yang perlu dijangkau arah tampaknya dari sang gila lagi-lagi Kita akan coba. Menguasai bola lagi, dengan jarak pendek saja, tangan lagi ditarik saja ke tengah, ataukah ke depan kali ini tapi dapat instruksi saja oleh pemain prima muda yang berbunyi. Kami lagi di situ, tenang, ya Allah. Tepat kesal sebaya, waduh langsung saja disegap dengan tando, sudah dilakukan lagi, luar biasa, kasih umpan kepada rekan bagian depan dari prima muda.